normalisasi irigasi itu kan nggak bisa 2 hari selesai, Pak. Sementara kan El Nino-nya udah tinggal besok. Jadi ini lagi saya udah bisa sama kadisnya nanti apakah pakai pompa, apakah apa, yang penting bagaimana caranya air ada di lahan supaya petani bisa nanam. Alternatifnya berarti pompa. Iya, karena memang kita lagi pompanisasi di mana-mana, itu penanggulangan jangka pendek. Karena kalau kita mau normalisasi itu kerjaan berbulan-bulan itu ya. Tadi Pak, jumlahnya ada berapa Pak yang mau disebar Pak? Kementerian menghadapi El Nino. Indonesia ada 62.000 sekian lah yang mau disebar, yang akan disebar, yang sudah nyampe mungkin sekitar 60%-nya, sisanya sedang dalam perjalanan, ada juga yang masih menunggu beberapa persen. Kalau nggak salah ada 15-20% yang kita masih menunggu usulan dari bawah.